Hey, Mio, aku dengar baru-baru kereta kau breakdown ni. Kelang kabut kau sampai kereta ketarik kata kau. Itulah kau. Aku mula tu aku jangan nak keluar dengan awet aku. Sekali kau tahu tak, aku bawa lelo-lelo, pop, breakdown. Rupanya aku cek. Lah, bateri kong lah. Lah, pasal bateri je aku ingatkan apa tadi. Kau tak try guna jumper. Masalahnya aku dah pinjam orang, apa tu, orang yang lalu-lalu situ. Aku pinjam, aku try lah. Try. Tak boleh start juga. Aku tak tahu sebab apa. Kan kau tak kerti guna ni. Jangan beritahu orang lain kau ni. Kau tak kerti guna jumper. Baru-baru ni aku ada pergi satu pembangunan inovasi dekat Medan Mara. Nombor dia CTEX 2016. Okay. Senang je ada inovasi jumper ni. Senang je. Daripada positif, tentu positif, negatif dengan negatif. Lepas tu ada litar kat tengah-tengah dia. Tekan on, okey. Lah kalau aku tahu tak ada, aku menapak dengan awet aku sampai sesi minyak. Berpeluh-peluh orang gelak aku tahu tak. So sekarang ni apa nama inovasi dia? Inovasi tu nama dia, safety car jumper. Ciptaan Kolej Kemahiran Tinggi Kuala Lumpur. Oh. Kalau kau nak tengok, nak tahu macam mana dia punya inovasi ni, sama-sama kita saksikan. Idea ni tercetus adalah kerana kalau kita tengok jumper konvensional ni, cerita landakan adalah jumper konvensional. Dia kita nak jumper kereta, pemakluman dekat Malaysia sekarang ni banyak kereta yang transmisi auto. Lagi ramai pak pemandu dia wanita. Dan saya pasti bila kereta breakdown dan bateri kekurangan power, toilet startnya. Jadi toilet start, bila nak jumper, ramai yang akan tarik apa, tak boleh buat lah. Terutama golongan wanita. Contohnya ini adalah contoh kabel biasa. Kalau kita nak jumper kereta, daripada kereta kuat ke kereta lemah, kadang-kadang berlaku spark, satu kan. Kedua pula, kita confused, tak mana yang kuat dulu ke, yang kita dulu ke, kita pun confused. Tapi oleh kerana dengan adanya projek ni, setelah jumpa ni atau SCJ, perkara itu dapat diatasi. Di mana kita ada takawalan di sini. Kita masukkan takawalan. Sebelum penyambungan, kita offkan takawalan. Bila kita sambung jumpa ni, dia terlemah ke. Ni nak sambung dia sana. Nak lemah dulu boleh, kuat dulu boleh. Kita bebas. Dan bila kita sambung, oleh kita ada takawalan, dia tak akan ada spark berlaku. Jadi bila kita dah sambung, gunakan sistem ni, kita masih ada masa untuk kita kemaskan termination, kita boleh check polariti betul-betul. Last kali bila kita dah confirm, baru kita onkan takawalan, maka kabel tu akan bersambung. Dan di situlah wujudnya safety sebenarnya. Itu yang pertama, yang paling kita ketika bila kita dah selesai jumper, dah berjaya, kita nak cabut kabel, contoh macam ni, kabel biasa. Bila kita cabut, mungkin kita cabut bateri tu, kita tertouching lah pula, tertouching, dia akan short. Bayangkan bila kita short bateri, ini sebenarnya bersambung bateri. Apa jadi kalau bateri berdua short? Kalau bateri itu dalam keadaan yang full power, full charge, spark yang besar akan berlaku. Dan kita yang bimbang, kita ada keselamatan nyawa pun terancam, kereta kita mungkin terbakar. Itu yang kita bimbang. Tapi dengan ada benda ni, bila kita dah siap jumper, kita offkan di takawalan. Kita offkan, bila kita offkan, tak perlu bimbang. Kita cabut macam biasa sebelah tangan pun tak kisah. Kita boleh tertaci pun tak apa. Kita semua dapat di atas. Lah Basir, kalau aku tahu aku dah beli dah safety car jumper tu. Ha, itulah kau. Tapi ada satu lagi inovasi tau. Okey. Nama dia auto grab bar. Auto grab bar? Yes. Yang aku tahu auto manual kereta je, yang auto grab bar aku tak tahu. Apa tu? Itulah kau. Inovasi auto grab bar ni, dia memudahkan pesakit kaki dengan OKU untuk membongkok dan berdiri dan dikawal oleh remote. Macam mana tu? Jom kita saksikan. Alat ini akan berfungsi secara automatik dengan mode automatik dan juga boleh secara manual. So kita, jika secara automatik, okay, dia akan naik bar ini ke paras ampit pusat pengguna. Okay. So dia akan, pengguna akan berunduk untuk membantu dia turun. Jadi kalau teknisi dia akan turunkan dia secara slow untuk mengelakkan kesakitan, membantu dia turun. Dan teruskanlah sampai duduk. Okay. Kalau pengguna datang secara menggunakan kursi roda, so dia akan tengok dalam ke bawah. Bawah dia akan turun terus ke bawah dan dia akan membantu dia turun ke paras ampit pengguna. So kita dia akan membantunya untuk menaik pula. So bagi yang sakit ataupun mengawal kesakitan, kita ada mode secara automatik di mana kita boleh adjust secara automatik naik dan juga turun. So ini adalah transition untuk pengguna daripada mungkin daripada tandas, daripada kursi roda untuk ke tandas, ataupun daripada kursi roda pindah ke kerusi ataupun katil, untuk membantu dia secara automatik. Mengurangkan sistem yang sedia ada sekarang ni, alat sedia ada di mana auto grab bar secara manual, di mana pengguna akan berpaut
So dia akan menggunakan banyak tenaga dan juga di samping menanggung kesakitan lebih. Ha, macam power tak punya? Oi, power. Kau tahu tak, kalau aku pun sakit kaki, aku boleh naik, turun, bungkuk sendiri. Tak payah nak tolong orang lain nak tolong. Menarik kan? Jika ingin ikuti kapsul yang lebih menarik, kita jumpa minggu depan.